Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AF Studio. Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengecilkan ukuran icon aplikasi di HP Samsung. Nah, di sini ada dua cara yang akan saya sampaikan. Yang pertama lewat fitur lanjutan, kemudian yang kedua lewat layar depan atau pengaturan layar depan. Jadi di sini kalau misalnya mudah-mudah di HP Samsung kita dalam kondisi aktif, maka ukuran icon aplikasinya akan terlihat lebih besar. Sehingga teman-teman untuk mengatasinya silakan buka pengaturan, kemudian silakan scroll dan cari setelan fitur lanjutan. Pilih fitur lanjutan dan di sini kita scroll lagi hingga di bagian paling bawah, lalu pilih mudah-mudah. Selanjutnya matikan saja yang bagian mudah-mudah ini. Sehingga dengan demikian untuk tampilan HP Samsung kita akan kembali normal dan icon-iconnya juga bakalan terlihat lebih rapi atau lebih bagus. Itu adalah yang pertama ya teman-teman. Kemudian yang kedua, kita bisa mengubah kisi aplikasinya. Caranya di layar utama ini ketuk dan tahan pada bagian layar kosong. Misalnya di bagian sini kita ketuk dan tahan, selanjutnya masuk ke pengaturan. Nah, di sini ada yang namanya kisi layar aplikasi. Ketuk saja kisi layar aplikasi. Dan teman-teman bisa pilih dari 4x5 sampai dengan 5x6. Kalau mau yang lebih kecil, pilih yang 5x6 seperti ini. Kemudian pilih simpan. Nah, untuk ukuran icon aplikasinya, dia bakalan terlihat lebih kecil. Jadi seperti itulah cara untuk mengecilkan ukuran icon aplikasi di HP Samsung. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.